season ini. Ya, selamat pagi buat semua saudara-saudaraku yang ada di rumah. Sekarang Ais lagi ada di kandang, biasa kegiatan sehari-hari. Ini mandiin sapi, terus ngasih makan sapi, sama ngasih komboran. Nah, ini kegiatannya. Ini lagi dikasih, ini anak apa? Polar. Nah, ini polar. Jadi setiap sore, pagi, siang, sore dikasih polar buat minum. Kalau lagi nggak di pondok ya begini, dari sini langsung ngasih mereka makan, ngasih mereka ini sendiri. Jadi nggak selalu anak buah gitu. Jadi tetap kita harus liatin, harus ngajarin walaupun mereka udah terbiasa gitu. Jadi bisa terkontrol lah gitu. Ya begini aja kesehari-hariannya, nggak terlalu ribet. Intinya nyaman, enjoy, itu aja. Ya, kemarin rehat itu di pondok aja, satu lagi ngerapi-ngerapiin karena kan satu harus bangun ekonomi juga. Alhamdulillah sedikit demi sedikit udah mulai rapi gitu kan. Ya pas Ais juga gak tahu kalau kemarin itu pas berhenti, emang rencananya begitu mau rehat, mau istirahat dulu pas bulan puasa gitu kan, mau ngerasain puasa di rumah gitu kan, terus mau dagang dulu gitu kan. Tapi ya Ais punya rencana, ternyata rencana Allah lebih baik lagi gitu kan. Nah, akhirnya ya semua dagang nggak boleh gitu kan, akhirnya nggak bisa dagang. Ya udah macul-macul aja, nanam-nanam pohon, nanam sayuran ya kan, sambil rapiin kolam gitu. Ya kangen lah, kemarin juga ditawarin gitu kan, ditawarin, cuman kan memang waktunya gitu, satu lagi ngurusin pondok juga, kedua lagi ngurusin hewan kurban juga gitu kan. Jadi terbagi nih waktunya gitu kan. Nah, alhamdulillah syuting juga kan gak terlalu padat gitu kan. Ya udah jadi belum bisa nih gabung ke mereka gitu kan. Ya kalau bicara batin gitu kan, rasa rindu pasti ada. Dan Ais punya keyakinan suatu saat nanti ya, personel Opera Panjapa yang lama ya akan kumpul gitu. Kan Ais mau bikin babak masjid gitu kan. Nah, ketika Ais ngeliat tempatnya, karena kan di pondok udah ada masjid besar gitu kan. Kok nih kelihatan aja di mata gitu. Ya Allah ya, gue udah janji mau bikin buat orang tua masjid gitu kan. Kalau pondok pesantren kan buat emak gitu kan. Terlintasnya itu di mata. Oh ya, ingat babak gitu. Makanya ya udah bikin masjid dulu deh gitu kan rencana. Bicara COVID ya semua ya, setiap usaha apapun itu ada yang berjalan dan ada yang tidak gitu kan. Ya cuman ya semuanya buat Ais pribadi ya mensyukurinya aja. Ya alhamdulillah tawaran di TV juga bukannya makin berkurang gitu kan, makin banyak, cuman kan memang Ais harus memilah gitu kan, di mana sih yang lebih nyaman lagi gitu kan untuk kerja gitu kan. Mau dagang gitu kan ceritanya. Begitu dagang ternyata enggak boleh nih ya kan. Karena kan ada COVID enggak boleh ngumpul-ngumpul gitu kan. Terus Ais juga punya rumah makan juga enggak buka, yang akhirnya tutup gitu kan. Nah, ini kan di belakang masih banyak nih yang memang harus diurusin gitu kan. Ya sampai sekarang pun walaupun ibaratnya udah ini ya, karyawan juga dikurangin gitu kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.